Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Mili Rahman. Dan di video kali ini, video kelanjutan helm kemarin yang gue review KYTK2R. Nah, ini udah gue pasang spoiler 3D-nya, guys. Nah, jadi buat kalian yang penasaran banget gimana sih spoiler 3D-nya itu cocok gak sama KYTK2R-nya, so langsung aja kita ke videonya, guys. Oke, teman-teman, jadi ini dia helmnya yang udah gue pasang spoiler 3D. Jadi ini spoilernya masangnya pakai double tip ya, 3M kalau nggak salah, yang bening dia double tipnya biar kuat. Nah, ini gua beli kemarin seharga 138, ya 140-an lah sama cash buat gua bayar di Indomaretnya ya. Nah, ini kurang lebih jadinya kayak gini. Nah, di sini sebenarnya kemarin gua order warna hitam dove, black dove ya, cuman sama kurir sama si pedagangnya itu, si pelapaknya itu, gue malah dikirim warna hitam ini, tapi ya udah nggak apa-apa lah, masih tetap masuk karena di sini ada warna hitam glossy ya warnanya di spoiler ventilasinya. Nah, jadi udah mirip banget sama HJC ya. Ya, mirip gak mirip sih, tapi menurut gue mirip, cuman ini kekurangannya gue tinggal pakai flat visor aja. Rencana gue paling kalau udah ada duitnya, gue mau beli revisor yang iridium blue, kalau enggak yang dark smoke gitu, yang warna hitam lah pokoknya intinya itu sih. Dan kemarin itu gue dapat bonus stiker ya, nih stikernya gue pasang di helm. Nih helm apa, ada yang tahu nggak, guys? Ini helm carbloss ya, carbloss yang malfiction. Nih, gue dapet stikernya, langsung gue pasang di carbloss gue, jadi keren banget tuh. Sebenarnya kalau bentuknya kerenan ini sih desainnya ya, apalagi kalau ini gue nanti custom pakai flat visor pasti bakal mantep banget. Ini spoiler gue buat sendiri pakai visor helm, langsung gue cat warna hitam dove. Gue rata-rata seneng emang helm warnanya hitam dove karena ya lebih keren aja sih. Oke, ini jadi kayak gini penampakannya. Visor lagi, spoiler 3D KYTK2R. Oke, sekarang langsung gue coba ya pakai. Nah, kalau dia dari samping kayak gini, kelihatannya. Kalau dari belakang, oke, jadi keren sih cuy, tapi ini tinggal ganti revisornya aja biar lebih keren lagi. Pokoknya kalau paket ganteng kayak TK2R itu hampir 700-800 ribu, itu masih baru ya. Tapi kalau second ya tinggal kalian beli secondnya dasar, beli helmnya itu berapa dapatnya cuy. Tapi kalau kira-kira spoiler itu 135, kemudian flat visor kalau orinya itu 150-an, ya kurang lebih 300 ribu, 300-350 ribu untuk biar helm KYT kalian itu jadi keren. Oke, sekian video reviewnya ya, KYTK2R berserta spoiler 3D-nya. Terima kasih yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, gue mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sekian videonya, gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.